Alright, assalamualaikum and kabari guys. Okay, so guys, hari ni aku ada dekat dalam kawasan estate yang baru nak up. Orang panggil lah, sebab pokok dia renik-renik macam ni kan. So, aku dalam ni dengan dengan keadaan yang, oh, terpijak kayak lembu. Oh man, oh, banyak periuk api. Okay, so aku dekat dalam ni. Dan musim panas ni, kebanyakan tempat semua air kering tau. Air sangat-sangat kering. Jadi aku pun main redah je masuk mana-mana. Entah mana-mana aku dah apa. Aku merayau dan aku jumpa kawasan ni. Tak tahu ada ikan tak ada ikan, wallahualam. Sebab musim kering ni adalah musim yang paling mencabar guys. Kalau ikutkan parit dia pun, korang tengok dah habis surut-surut macam ni. Selalunya surut-surut macam ni, tak tahulah ada ikan tak ada ikan guys. Okey, apa pun kita kena try juga guys. Kena apa-apa dah sampai aku dah merandah. Apa cakap? Pusing-pusing satu estate ni kan. Aku jumpa kawasan yang mungkin ada chance dalam 20% macam tu. Tapi pun apa pun ceritanya pun, jangan menyerah. Kita try saja. Alright. Kawasan dia. Ni macam ni lah. Ni yang kawasan ada air. Aku rasa tak boleh main casting sangat kot. Kalau nak main pun main kodik-kodik je. Dan sini. Oh, depan tu ada orang casting lah. Depan tu macam ada orang casting je. Biarkan dia kat depan sana jauh, tak apa. Kita depan ni. Aku rasa aku nak kodik-kodik pun, aku guna kodik-kodik untuk main. Tak guna saw plastik kot. Aku akan gunakan ni dia. EXP Pavy. Mungkin kocak-kocak sikit dia nak ke. Kalau tu kita tukar lain. Hardcore juga nak keras ni. Kalau kodik guna saw plastik mantap ni. Try sini pula. Curut tak curut? Alamak. Chances untuk cukai tinggi kalau main dekat kawasan-kawasan ada pelepah banyak macam ni. Aku rasa dah berkali-kali tak nak repeat, kita try main. Ni dia senjata terakhir. Soft plastik tapi saiznya ya Allah besar. 3 inci tapi try lah. Walaupun tadi yang makan curut. Tapi kita cuba. Kod-kod dalam curut ada yang besar-besarnya. Kita tak boleh tahu, tak boleh jangka. Kawasan macam ni, kod-kod bujuknya pun ada kan. Curut-curut, sangat curut guys. Ada lagi, dia hentam. Buih ni kecil je. Senang aku nak tahu curut. Buih dia kecil je. Dibawa ke depan. Kalau curut selalu aku biar dia kemam lama sikit. Tak nak lagi, tak lekat. Ini saya sejengkal ke apa ni guys? Makan cantik. Wah, cantik curut rupanya. Yes, akhirnya kena. At last, rupanya kena sentap. Tak boleh bagi jalan. Okay guys, ni dia guys. Taklah besar tapi curut lah. Rakus. Untuk first time aku main soft plastik, aku tak bagi chance, dapat terus sentap je guys. Okay lah, nak lepas balik guys. Terlepas balik, okay. Kita lepaskan balik. Right. Tapi memang dia punya apa, sambaran dia memang best lah. Walaupun curut, kan dah setul haruan Selangor ni. Okay, nice. Puncak Alam pun dah tak ada ikan dah. Puncak Alam semua sudah kena kambus. Yeah. Memang habis dulu kena kambus. Sekarang ada apa ekor dia? Ha. Belakang tu berapa? Oh, aku itu. Aku pernah pernah mancing kat situ. Pernah pergi? Pergi lagi? Ha. Pergi lagi sekarang? Mana ada. Mana ada rumah. Kan semua tutup kan? Ha. Tak ada dah. Ini jelah kawasan yang ada. Itu pun ikan tak ada. Sakit hati betul. Okay guys, so tu tadi geng-geng casting kan, siapa rupanya adalah member-member India. Dapat 2 ekor katanya kat sini. Tak besar-besar juga macam aku dapat tadi guys. So aku nak beranjak ke tempat lain je, tengok ada lagi tak kawasan ada air. Ya Allah, seksanya kawasan ni, ya Allah. Try sebelah sini pula. Tengok apa cerita.
kawasan nampak cantik tapi tak menjamin lah ada strike tak ada strike. Sebab kata geng-geng kawan-kawan yang tadi tu, Port Sejuta Umat, ramai orang mancing setiap hari-hari katanya ada orang. Biasalah, Arwan Selangor guys, Arwan Selangor mahal. Buk makan cantik. Ulah lucu. Tak besar tapi lucu. Allahu Akbar. Okey, aku nak tukar. Sebab sini tak boleh pakai suar plastik. Bukan sebab tak hook tadi tu, tapi sebab dia punya apa nama, rumput dalam air tu banyak sangat. Jadi aku gunakan EXP Rapid. Right. EXP Rapid putih. Tu apa lari tu? Arwahnya lari. Astaghfirullahalazim. Aku tengah tengok sebelah sana tau. Dia makan depan mata rupanya. Tak lekat. Allah, tak fokus. Oh man, aku tengah tengok sebelah sana macam mana dia punya air. Dia makan depan mata. But guys, lesson learned. Setiasa fokus setiap kali kau punya apa? Setiasa fokus setiap balingan. Oh cantik. Tapi tak besar guys. Boleh lah. Setelah dibuli berkali-kali. Tapi ganas bayar Haruan sini. Memang ganas. Wah, ESP Rapid dengan sang curut-curut cinta guys. So, macam biasa kalau curut, jangan ditapau, kita gas balik bagi dia besar. Okay, alright. Walaupun curut tapi dia punya sambal sedap guys. Memang sedap. Nampaknya hari ni hari curut sedunia lah guys. Tak ada yang size-size good lah. Okay lah, tak apa. Alright, terima kasih. Walaupun curut guys, tapi dia punya sambal dengan lawan tu memang fighter guys. Haruan Selangor, Haruan Selangor. Mana pergi good size semua. Kita depan sikit lah, tengok macam mana. Okay, kita try sini dulu tengok macam mana. Sebelum kita berpindah ke tempat yang lebih pelik-pelik sikit, lebih pendalaman. Kadang-kadang tempat macam ni depan-depan macam ni dia duduk besar-besar. Wah, sini pula tengok. Curutnya. Curut sangat-sangat curut. Nampak oh dia punya kejar dia tu. Sangat-sangat curut guys. Memang berani lah curut sini. Curut bukan sebarang curut. Ni curut ni untung Kak Ali ni. Not bad, not bad. Aku sangkakan curut rupanya rempit guys. Yes. Akhirnya adalah juga. Alamak, terbalik reel aku. Akhirnya ada juga yang size-size nice guys. Nice guys, finish last. Ni dia. Okay. Not bad lah bagi aku size rempit lah ni. Tapi dia punya makan dalam. Aku tarik slow je. Rupanya ada 2-3 ekor kat situ. Okay, nice. Setelah aku rehat jap, minum-minum jap, ambil nafas jap, bagi dia tenang dulu. Kita cuba sekali lagi tengok dia makan tak. Itu namanya teknik rehat seketika. Tak nak lah. Sip mau. Sip mau. Sudah sip mau. Sip mau tu. Yes. Sebab sini nampak clear sikit. So kita main sebelah sini. Sebab situ ada pokok-pokok pakis apa tinggi sikit. So sebelah sini clear. Kita hantam sebelah sini macam. Nampak cun.
Oh, pahit betul ni. Not bad. Not bad. Baling terus kena. Oh, sekat depan tu. Apa benda ngalang. So kalau macam ni jadi, pastikan tali kau dalam keadaan tegang. And then, alright Jun, another good strike guys. Another good strike. Yes. Yes, alhamdulillah. Okay, saiz agak rempit. Colour dia kuning sikit lah guys. Aku pun tak tahu kenapa. Tapi yes, macam biasa aku nak bergambar jap. Walaupun sebesar ini, yang saiz rempit, curut ke arah rempit, tapi appreciate every moment yang kau dapat guys. Appreciate. Bukan senang nak dapat haruan kat Selangor. Lagi-lagi saiz macam ni pun susah dapat guys. Okay, so aku nak bergambar jap. Right, okay tune.